Salam MM Lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Manager Virtual. Kali ini gue Henry Fernandi di lanjutan RB Depok atau Rasenball Sport Depok FC, di mana saat ini sudah memasuki bulan November dan kita akan menghadapi PSBS di semifinal Piala Indonesia, yang mana kita ketahuin kita bertemu dengan PSBS Biak Numfor dan di sisi lainnya ada Arema melawan Persija. Sepertinya final ideal adalah RB Depok melawan Arema, tetapi PSBS tidak bisa dapat juga diremehkan ya. Dan mereka sejauh ini di Liga 2 sudah tidak lagi lolos, sehingga kemungkinan mereka akan inilah pertandingan terakhir mereka. Kalau misalnya mereka bisa lolos, ini bukan pertandingan terakhir mereka, tapi kalau tidak lolos ya, dua pertandingan ini adalah pertandingan terakhir mereka di musim ini. Tidak ada beban dan sepertinya raihan masuk semifinal adalah raihan terbaik klub ini. Oke, langsung saja kita bertanding melawan PSBS ya. Tentu saja targetnya adalah kemenangan. Ini adalah tim inti yang sudah dimainkan, dan tetapi saya coba untuk memainkan Putu Asmuruf ya, yang kita bisa pakai dia karena nggak terlalu ini banget, urgensi banget, karena kita secara di atas kertas kita lebih kuat ketimbang lawan kita. Dan juga saya coba Tutu Arima, saya cadangin dulu dengan memainkan Kevin Gomez. Oke, dua pemain itu saja ya. Sisanya adalah pemain-pemain memang pemain inti ya, kecuali Ferrario yang masih belum pulih dari cedera ya. Kemarin sempat dimainin terus akhirnya cederanya kumat, jadi harus absen 2 hari. Oke. Impress me ya. Oke. Ya, ini adalah pertandingan semifinal Piala Indonesia dan laga pertama akan dilangsungkan di Merpati Depok, stadion yang berkapasitas 3.000 penonton, yang merupakan stadion terbesar di kota Depok. Di kota Depok ya. Ya. Stadion ini adalah stadion yang menjadi saksi bagaimana kehebatan RB Depok dalam menjalani liga di musim ini, yang dan juga pertandingan di Liga Champions ya. Jadi Liga Champions Asia. Jadi memang stadion ini saya menganggap bahwa stadion ini cukup angker bagi tim-tim lawan, kayak gitu. Apakah juga berpengaruh pada melawan PSBS yang di musim ini secara tidak terduga lolos ke babak semifinal? Oke, bagus Kavi di sana. Umpan dia ke tengah, ada Buine. Sayang sekali sundulannya, nyaris saja. Dan kalau kita bisa menang, kita akan melaju ke final, tapi lawannya antara Arema atau Persija. Aranda! Balik Aranda! Kim Ji-ho, pemain asal Korea Selatan yang sudah bermain 2 musim di RB Depok. Aranda, Febri Hayadi, umpan langsung ke tengah, dan Eko Saputra, gol ke-7. Pemain yang baru direkrut dari Arema dan sudah mencetak 7 gol sesuai dengan nomor punggungnya, 7. Pemain yang sangat luar biasa, sangat tajam, meskipun posisinya adalah pemain winger. Masih muda dan menjadi harapan bagi tidak hanya RB Depok tapi juga timnas Indonesia, karena kemampuannya memang di atas rata-rata. Bagus Kavi, serangan balik dan tendang sayang. Dan lagi-lagi Bagus Kavi, tidak hanya sekali, 17 gol di musim ini. Lambat laun Bagus Kavi menunjukkan ketajamannya sebagai salah satu sebagai penyerang andalan timnas Indonesia dan merupakan salah satu pemain tajam di Asia. Memang tidak terlalu tajam ketimbang Lucas Gabriel, tetapi saya harap di musim depan Bagus Kavi bisa menunjukkan performa yang lebih bagus lagi ketimbang di musim ini, seperti itu. Oke. Dan gol yang luar biasa, 2-0 di menit 19. Awal yang baik. Ya, Asmuruf saya berikan kesempatan main kali ini karena sebelumnya tampil lumayan bagus di timnas U19. Jadi saya kasih kado main di pertandingan kali ini. Ya, Solihin, bahaya, ada Indira di sana. Yulfiandi, Indira, bahaya, dan kita lihat memang melihat dari pantang semangat, pantang menyerang yang ditunjukkan oleh PSBS ya. Fabri Hayadi, dan nyaris saja. Ada Alunz Evans, pemain asal Wales yang jauh-jauh membela RB Depok dari Wales Eropa, bermain di Asia di usia yang masih sangat muda. Fabri Hayadi shoot, sayang sekali tendangannya terblokir oleh main belakang dari PSBS. Biak Numfor, Amanda, Febri Hayadi, umpan, ternyata out.
Bali Bu ini. Bu ini adalah pemain muda yang direkrut dari Villa 2000. Ramadan, Ivan Ramadan. Dan kita bisa mudah-mudahan di musim depan kita akan mempromosikan setidaknya satu pemain apa namanya? U21 ya. Untuk bisa apa namanya? Regenerasi karena pemain semakin tua gajinya semakin besar. Dan tentu saja karena keuangan RB Depok belum membaik, sepertinya saya akan melepas tiga pemain inti. Yang pertama adalah Awan Seto, yang kedua adalah Febri Haryadi, dan yang ketiga adalah Arif Satria. Agak beresiko memang, tetapi karena gaji mereka itu tidak wajar dan memang Desember ini gaji mereka akan habis. Jadi saya pikir, kontrak mereka akan habis. Jadi saya pikir sudah saatnya melepas karena sekarang kita sudah memiliki pemain yang menurut saya lebih hebat dari ketiga pemain tersebut. Misalnya Putra Asmurup sudah kayaknya sudah nampaknya sudah mulai bisa berposisi sebagai kiper utama, meskipun memang kita belum melihat kemajuan yang signifikan. Kemudian juga Arif Satria kita tahu sudah jadi cadangan, dan terakhir Febri Haryadi sudah bisa digantikan oleh banyak pemain sayap yang kita punya, mulai dari Dumai, Ferrario, bahkan Alun Evans juga bisa bermain sebagai sayap. Jadi ada Eko Saputra juga, jadi banyak sekali pemain sayap kita, jadi tidak perlu takut. Bahkan Muhammad Bwine gitu loh. Ini kita taruh tengah sini, misalnya ini kita bisa ganti ke tengah yang kita ganti ke Yahya Said yang penampilannya di pemain lini tengah juga semakin bagus. Jadi Kim Jiho juga kemungkinan saya lepas. Meskipun penampilannya tidak buruk ya Kim Jiho, dan gajinya juga tidak besar, tapi saya mau memberikan kesempatan pemain muda RB Depok yang ternyata banyak diincar oleh tim-tim lain. Jadi saya pikir mungkin karena memang hebat gitu. Dan kita kemasukan luar biasa sekali. Awal-awal menit kedua, gol Sulfiandi. Gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat umpan dari Indira. Ada Solihin di sana. Kesalahan dari Jordi Tutu Arima yang memberikan umpan justru kepada pemain lawan yang tidak terkawal. Akhirnya tendang dari jauh dan berbuah gol. Hubner, mantan pemain Wolverhampton. Nirwanto, Habibi, bahaya. Dikawal oleh pemain nomor 7 RB Depok. Wine. Dan bahaya sekali Asmurus. Offset juga tadi ya. Ayo satu gol lagi dong. Biar kita tenang gitu loh. Ini kalau dua sama serem juga. Said. Ya umpan pendek. Langsung Evans, dan luar biasa sekali Alun Evans. Gol ketujuh musim ini memang belum banyak yang dia bisa cetak. Karena dia datang di disambut dengan cedera gitu loh. Cederanya cukup lama kalau nggak salah 3 minggu. Nah ini dia baru pulih dan cedera, jadi golnya belum banyak juga. Dan sekarang gantian Ferrario yang cedera, Matias Ferrario. Jadi memang banyak penyerahan pemain depan kita yang sering cedera, jadinya Bagus Kavi bahkan pernah cedera juga. Jadi 3 pemain pernah cedera kecuali Dumai, tapi Dumai sendiri juga bukan penyerang yang haus gol ya. Ya rata-rata dia mencetak 7-8 gol setiap musim. Bwine maju. Bwine tangkol Alun Evans, gol ke 8 luar biasa sekali, 4-1. Membuat RB Depok semakin jauh meninggalkan PSBS. Dan tentu saja ini adalah hasil yang tentu saja ditunggu-tunggu. Dan akhirnya semakin besar peluang RB Depok untuk meraih gelar Piala Indonesia perdananya di musim ini, atau di musim ketiga RB Depok bermain di Liga Indonesia. Kayak gitu. Menit ke 59, 61, dan kita masih melihat 4-1. Kita lihat PSBS tadi cukup baik juga ya penampilan di awal-awal babak pertama. Sempat mencetak gol lewat Sulfiandi, namun berantai tapi pasti. RB Depok menunjukkan kelasnya. Memang levelnya Asia, bukan lokal. Gitu. Wine, umpan. Nah, ada Sulfiandi, pemain yang luar biasa. Umpan ke wow, luar biasa sekali. Tidak hanya mencetak gol, tapi juga melakukan umpan yang baik. Dan satu-satunya pemain di PSBS yang memiliki nilai 7 selain Abria Sutian ya. Kiper lawan selalu mendapatkan nilai bagus karena sering mendapatkan gempuran 20 kali shoot, 21 malah sepanjang pertandingan. Bagaimana rasanya menjadi kiper yang dihantam serangan seperti itu? Ya, Rehman langsung ke depan, ada Alun Evans dan sekali memang offside jelas. Kalau tidak offside pasti hat-trick.
telat mundur. Ya, tapi kalau nggak mundur juga, ya mantep banget. Iya gol tapi offside gitu. Ya, Irwanto, Indira, menit ke-41. Ya, masih mencoba PSBS. Memang kita bisa melihat bahwa tim ini memang layak masuk ke semifinal karena pantang menyerah meskipun sudah kalah 4-1, masih tetap inisiatif menyerang. Dan sudah menit 93, nampaknya ini adalah serangan terakhir dari PSBS. Oke, dan Ivan Ramadan berhasil mengamankan out. Dan pertandingan berakhir, kemenangan bagi RB Depok. Di leg pertama, kemenangan yang cukup besar. Tentu hal ini membuat semakin mudah RB Depok untuk lolos ke final. Seperti itu. Tentu saja saya puji ya, bermain baik. Dan kita akan lanjutkan pertandingan leg kedua melawan PSBS. Ya, masuk ke dalam leg kedua melawan PSBS ya. Kita pertama di leg pertama menang 1-4 dan di leg kedua tentu saja kita tidak akan mengurangi kekuatan. Tetapi saat ini saya coba gabung dengan pemain muda kita yang berada di U21 dan U18, ada satu pemain yang masuk ya. Jadi biar tapi sebenarnya nggak perlu juga sih, jadi ini aja deh, nggak apa-apa. Jonathan aja. Justin Jubner, saya ganti Jonathan. Terus kemudian Ivan Ramadan, saya ganti Arif Satria. Dan Jordi, saya ganti Kevin Gomez dan Putu Asmuruf. Pemain cadangan semua ya, nggak apa-apa deh. Soalnya, apa ya? Depannya udah pemain inti semua ini. Belakangnya biarin deh cadangan semua nih. Aranda doang inti, nggak apa-apa. Tapi kita udah menang 4-1, nggak mungkin lah kita kalah sampai 4-0 gitu kan. Jadi ini kita pemain depan inti, pemain belakang, pemain cadangan ya. Oke, sebelumnya kita ngelawan Mitra Kukar menang 4-1 juga. Dan apa, Ferrario yang baru sembuh, Matias Ferrario nyetak gol juga di pertandingan tersebut. Jadi saya pikir di pertandingan kali ini dia kembali pemain inti, Evans digeser ke kiri dan kita main cukup jauh di biak numfor. Tapi kita juga tidak ingin perjalanan jauh ini menjadi sia-sia karena targetnya adalah kemenangan. Oke, menit kedua belum ada cuplikan highlight. Oke, Kevin Gomez umpan langsung ke depan. Ada Kim Jiho, umpan ke Wehman. Ada Kevin Gomez langsung umpan ke tengah. Dan kita melihat bahwa bola masih full dikuasai oleh pemain RB Depok sebelum akhirnya direbut. Kini bola berada di Solihin Saputro dan Evans. Ke depan langsung Kim Jiho. Keeping bola yang bagus dari pemain RB Depok ya. Umpan-umpan yang dan Febri Haryadi mencetak gol ke-15 yang musim ini. Kita membuktikan bahwa Febri Haryadi pemain yang sangat luar biasa, setiap musimnya selalu mencetak 2 digit gol. Tentu saya akan merasa apa ya? Merasa kalau buang dia itu nyesal pasti. Tapi gimana lagi, gajinya yang besar. Saya turunin kontinya nggak mau. Jadi ya udahlah. Mudah-mudahan di klub barunya, entah masih di Indonesia atau sampai free agent setahun mungkin ya, karena kan di Indonesia agak susah untuk ngontrak pemain bagus. Ya mudah-mudahan ada tim Eropa yang atau tim Asia yang mau ngerekut dia gitu. Cuma sejauh ini belum ada wanted-wanted gitulah. Menit ke-8 tadi sempat ya PSBS nyetak gol tapi offside, jelas banget. Kalau misalnya disahin itu wasitnya berarti dibayar ya, karena apa tadi jauh banget, memang udah melebihi pemain belakang. Kevin Gomez langsung ke depan. Ih, Febri Haryadi tadi nyaris saja. Aranda tengah dan Sutian. Sekarang agregat menjadi 1-5 ya. PSBS tertinggal 4 gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan rasanya agak sulit untuk PSBS. Kalaupun menang, paling saya rasa menang cuma paling pol 3-1. Tapi kan nggak mungkin menang melawan RB Depok gitu kan. Kecuali kipernya Ferrario gitu, saya jadiin kiper. Mungkin bisa, karena pendek Ferrario ya. Dan menit ke-40, sejauh ini PSBS belum melakukan satu on target atau shoot
sekalipun di babak pertama benar-benar apa namanya terkurung gitu. Nah ini maksudnya garis lurus nggak ada. Ya kita bisa puji ya karena apa namanya bisa membuat tim seperti itu. Oke langsung Jody Wehmond saya ganti Yahya Said. Kemudian di belakang nih Kevin Gomez saya ganti Tutu Arima. Dua pemain sudah saya ganti. Kemudian Bagus Kavi saya ganti Dumai, Alun Evan saya majuin. Nah, duet apa namanya pemain asing ya. Bagus Kavi kenapa dicadangin ya? Gak apa-apa, biarin aja. Asmuruf. Tiga pemain sudah diganti, mudah-mudahan tidak ada cedera. Dan memang sangat monoton ini di leg kedua ini. Apakah PSBS-nya terlalu tangguh apa gimana nih? Julian Ri, maksudnya bahaya dan Asmuruf kita lihat ya kualitas pemain timnas U19. Jadi kiper masa depan bagi Indonesia. Jadi saya pikir Putu Asmuruf sudah apa ya cocok rasanya untuk menggantikan Awan Seto seperti itu. Memang harus apa ya harus dilepas Awan Seto. Saya tahu Awan Seto itu bagus. Bagusnya pakai banget tapi gajinya gede banget gitu. Gedenya pakai banget juga. Jadi ya udah Asmuruf akan saya plot menggantikan. Kemudian yang menggantikan Febi Haryadi ada dua, ada Muhammad Buine dan juga Dumai juga bisa bermain posisi kanan. Kayak gitu banyaklah pemain yang bisa gantiin gitu. Bahkan kalau kita misalnya merekrut pemain baru pun juga bisa ya dengan catatan gajinya normal. Tutu Arima atau kurang dari 1000 euro per week ya. Mursal. Serangan dari PSBS ini 1-0 doang nih, cuy. Wih. Beneran 1-0 doang ya, udahlah. Enggak lagi, tapi kita ini pasti dengan kemenangan ini kita lolos nih ke final untuk pertama kalinya dalam sejarah klub PS. Klub RB Depok ya. Ya ada Tutu Arima. 91. Dan yes, kita berhasil menuju final dengan kemenangan 1-0 saja. Dan memang monoton ya. Akhirnya di babak kedua ini agak mendingan nih, ya kan? Di babak kedua kita monoton. Ya udahlah, nice job. Oke, kita akhirnya menuju final. Oke, I'm pleased ya. Let's start. Dan di final kita akan menghadapi benar Arema. Dan nah, tentu saja menghadapi Arema targetnya adalah juara karena kita lihat kalau di Liga Sofi kita udah cukup jauh meninggalkan Bayangkara. Arema posisi 6 dan kemungkinan dengan sisa pertandingan yang sedikit lagi nih bulan Desember nih ya. Di wah lawan Arema 4 kali di bulan Desember. Oke, enggak apa-apa. Ini seru nih. Nanti bisa divideoin kayak gitu. Oke, karena sampai di sini dulu video untuk RB Depok episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum dan nantikan video-video berikutnya. Dadah.